Nah, di video kali ini gue akan bahas tentang apa sih perbedaannya antara forex sama saham. Ya, meskipun mereka punya persamaan, mereka pasti punya perbedaan ya kan? Oke, jadi kita akan bahas yang pertama. Bedanya itu kalau di saham, meskipun satuannya lock, tapi valuasinya berbeda-beda. Wait, kayak gimana sih? Gue bingung. Ya, tenang-tenang, gue jelasin. Jadi gini nih, kalau logika di saham, satu lot Unilever tidak sama dengan satu lot di PT Astra. Dan tidak sama juga dengan satu lot di PT Antam. Contoh nih, satu lot Antam itu harganya 200.000. Satu lot di PT Astra 2.500. Satu lot di 2.500 maksudnya 2,5 juta ya. Nah, terus kalau di Unilever harganya satu lotnya 5 juta. Nah, beda-beda kan satu lotnya. Karena beda-beda satu lotnya, berarti lu nggak bisa nyamain antara satu lot perusahaan A, perusahaan B, sama perusahaan C. Sedangkan kalau di forex, satu lotnya itu valuasinya sama. Jadi contohnya ada GBP USD satu lot, pasang satu lot. GBP JPY pasang satu lot. EUR JPY pasang satu lot. Nah, itu sebenarnya valuasinya sama. Cuma bedanya, kalau GBP JPY volatilitasnya lebih kencang gitu, atau lebih cepat naik turunnya gitu untuk mencapai achieve target atau langsung kena ruginya lebih cepat dibandingin EUR JPY. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi, kalau lu ketemu sama orang nih, oh, satu lot di forex itu beda-beda, sau USD sama EUR USD beda satu lotnya. Kagak men, itu emang orangnya agak-agak trader-trader 80% gagal aja. Jadi ya lu bodo amatin aja yang kayak gitu. Intinya di sini kalau forex itu satu lot ya valuasinya sama. Yang berbeda itu hanya tingkat kecepatannya untuk achieve target rugi ataupun untungnya doang. Oke, gua akan ngomong ini agak harus ngulang-ngulang Bi, karena ini hal penting biar lu enggak salah paham, oke? Kalau di satu lot saham itu berbeda dengan saham-saham yang lain, sedangkan kalau di forex satu lotnya sama dengan mata uang yang lain. Oke? Nah, perbedaan selanjutnya. Perbedaan selanjutnya itu, saham itu kan sama forex sama-sama diawasi negara. Apakah pengawasnya sama? Kagak men. Ternyata kalau di saham itu, pengawasnya adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Karena saham itu ya bersifat keuangan ya kan? Nah, yang kedua, forex itu diawasi oleh BAPEPTI, Badan Pengawas Komoditi Berjangka. Dikarenakan mata uang itu dianggap sebagai komoditas. Jadi, pengawasnya ya tentu aja berbeda. Kalau pengawas berbeda, berarti regulasinya juga berbeda, oke? Nah, perbedaan-perbedaan yang paling krusial menurut gua di sini adalah antara forex sama saham adalah brokernya. Nah, untuk di video ini gua akan hanya jelasin dan ulangin jelasin bahwa broker adalah suatu mediator di mana dia menjadi penengah antara penjual dan pembeli dan dia akan mengambil komisi. Antara ngambil komisi di penjual atau di sisi pembeli atau ngambil di selisih harga. Overall pokoknya dia ngambil selisih harga ataupun ngambil komisi dari transaksi yang lo lakukan. Nah, yang mau kasih tahu di video-video selanjutnya adalah tentang broker. Broker saham itu kayak gimana? Broker forex itu kayak gimana? Jadi stay tune di channel ataupun video gua, jangan lupa like, subscribe, comment and share this video. Dadah, dadah, dadah.